when in the course of human events it becomes necessary for we, the people, to do things a little different. It's in the air. Vlog kali ini dibawakan khas untuk anda oleh Malaysia Tourism Council dengan kerjasama Malaysia Backpackers Club. Follow and subscribe. Alhamdulillah kita dah sampai ke tempat ni. Ada Nita, Cik Ismail, Cik Kak. Ya. Mana Cik Ismail? Mana Cik Ismail? Kena datang Cik Ismail. Ni tuan punya ladang. Korang tengok yang ni. Ni adalah biji nipah. Yep, aku first time tengok biji nipah. Dan so ni adalah batang dia. Kata pot. Apa yang aku rasa dia adalah air nira nipah. Original terus daripada dia punya dahan. Rasa manis, memang manis gila. Ada sikit rasa macam air buah pala. Dan yang best dia memang air dia rasa manis-manis sikit. Kau ingat gamers tak boleh panam padi? Masih ni kita panam padi. Ini aku berada dekat kerangku kompleks Mada Kedah. Dan ini adalah Road to Agrotourism siri keempat. Macam yang korang tengok, a few weeks ago aku ada post a few video pasal aku explore Kuala Lumpur dengan Putrajaya. Tapi aku fokuskan lebih pada agrotourism. Dan kali ni kita akan explore Kedah dan Langkawi untuk program kali ni. Dengar tu nak hujan. Okay, aktiviti akan bersambung besok. Okay, sebab hari ni sikit je. Sebab aku dari Bandar Pulau Pinang dan yang lain dari Kuala Lumpur. Jadi diorang takes the whole day untuk travel. But it's okay, esok kita mulakan aktiviti baru dan harap it will be an awesome adventures. Let's go. Hey YouTubers, hari ni aku berada dekat Kedah untuk shoot the next episode untuk Strangers for Paradise. Pagi ni aku baru shoot sunrise tadi. Kemudian aku dapat quite good view of river area. Memang cantik. Sungai. Dan aku sebenarnya aku menginap dekat pusat latihan Mada yang dikelilingi oleh bendang. Udara yang sangat segar, lain daripada lain. Selalunya aku dapat, selalunya aku hirup asap motor pagi-pagi. Hari ni aku hirup udara yang segar. So hari ni kita akan explore sekitar Kedah sampai ke Alor Star.
Kemudian kita akan ke Langkawi hari Isnin. Okay. Sorry, kita akan ke Langkawi hari Ahad. Dan I hope you guys enjoy my vlog. Dan jangan lupa like dan subscribe aku punya channel. Terima kasih sebab menonton. Terima kasih sebab support aku. Right, let's go. Okay, aku baru sampai dekat ladang mangga Sobiang dekat Kedah juga. Dari kompleks Mada dekat Kota Sarang Semut tadi. Jadi dalam jalanan dalam 20 minit dan kita masuk kawasan Bendang belakang tu dan sampai sini. Kita akan explore ladang mangga sekejap lagi. Dan aku pun tak pernah sampai pergi ladang mangga. Jadi I don't know what to expect. Jadi aku harap ada something yang interesting. Sebab aku dah nampak ada ladang mangga kat situ. Nyong sikit. Okay, sekarang aku dalam jalanan untuk ke ladang mangga Tobiang dekat Kedah ni. Kita baru habis briefing tadi dan sekarang aku berada kat depan truck ni untuk menuju ke ladang mangga. Kalau korang tengok kanan kiri, ladang mangga, ladang mangga, langgang mangga, ladang mangga. Aku diberitahu tadi ladang mangga ni cuma menanam satu spesies mangga, mangga cokonan. Ladang ni diiktiraf sebagai ladang monoklon terbesar dekat Malaysia. Interesting. Masuk tadi ni ni ada tempat simpanan teori untuk mangga. Okay, aku akan cuba kawinkan pokok ni. Banyak semua jenis pokok boleh buat macam tu. Dan ini adalah salah satu cara yang ditunjuk dekat sini. Terima kasih sebab tunjukkan cara untuk kawinkan pokok.
Okay, terima kasih MTC sebab bagi peluang untuk naik ke atas Balai Nubat ni. Bukan tempat tu bukan untuk lawatan publik, orang awam. Tapi dia orang usaha untuk minta kebenaran daripada Sultan Kedah untuk supaya kami dapat masuk ke Balai Nubat. Thank you.